Saudara Gubernur Kepulauan Riau mendampingi Menko Perekonomian Republik Indonesia meresmikan perusahaan di kawasan Kabil Batam. Dengan bertambahnya investasi di Batam ini, Gubernur yakin dapat memberikan efek trickle down bagi perekonomian Kepri. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendampingi Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam acara grand launching 6 perusahaan baru yang berada di salah satu kawasan industri di Kabil, Kota Batam. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan batu prasasti oleh Menko Airlangga Hartarto. Masing-masing perusahaan yang dilaunching yakni PT Jaya Electrical Energy, Marubeni Global Indonesia, Wiraraja Yunan Internasional, Apollo Solar Indonesia, Alpha Solar, dan Tinergi Teknologi Indonesia. Selanjutnya kami mengundang kesediaannya. Bapak Wakil Ketua DPR RI, momen yang bersejarah saat ini dimulai di kawasan industri Wiraraja Industrial Park. Kita itu mundur sama-sama. 3, 2, 1. Pada kesempatan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rasa syukur dan bangga karena di Kota Batam kembali diresmikan investasi baru yang menandakan Kepri masih memiliki daya tarik tersendiri bagi investor. Peresmian kali ini tidak lepas dari kemudahan investasi di Kota Batam dengan kemudahan birokrasi dalam hal pelayanan dan perizinan sehingga memudahkan investasi masuk. Di sektor hilir daripada panel surya, dan investasi yang dilakukan jumlahnya 800 juta US atau setara dengan 12 triliun, dan ini akan mempekerjakan 13.000 tenaga kerja. Dan mulai dari pencanangan, launching yang dilakukan sampai dengan peresmian, ini makan waktu sekitar 1,5 tahun, jadi ini termasuk fast track. Nah, ini bisa terjadi karena iklim investasi di Batam Bintang Karimun ini sudah sangat kondusif, sehingga para investor dengan mudah bisa masuk di kawasan, dan contoh kawasan ini di mana mereka. Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Menko Airlangga, di mana saat menghadapi pandemi, Menko Airlangga sangat concern untuk bersama-sama menekan gejolak pandemi di Kepulauan Riau. Ansar menambahkan bahwa Menko Airlangga dengan berbagai langkah dan terobosan telah berupaya keras agar pandemi tidak mengganggu laju iklim investasi dan ekonomi. Salah satu langkah yang diambil adalah pelaksanaan vaksinasi bagi para pelaku dan pekerja industri. Sementara terkait masuknya investasi ini, Ansar berharap dengan adanya perusahaan baru di Batam, perekonomian Kepri terus tumbuh. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kepri akan terus mendorong agar investasi bisa masuk sehingga akan memberikan efek trickle down bagi perekonomian Kepri makin lebih baik lagi. Di awal-awal pandemi COVID, Pak Airlangga telepon saya ketika orang masih memperdebatkan vaksinasi AstraZeneca. Beliau katakan, Pak Gubernur, siap tidak saya kirim 50.000 vaksinasi AstraZeneca? Saya bilang, siap Pak. Dan alhamdulillah, dalam waktu 2 minggu, 50.000 itu kita selesaikan. Karena bantuan Apindo dan teman-teman yang lain, juga ustadz-ustadz yang kita suntik juga Pak waktu itu di kantor gubernur. Dan kemudian di saat pemerintah belum memutuskan vaksinasi di kawasan industri itu berbayar atau tidak, saat itu kita sepakat karena kekhawatiran kami industri kita bakal kolek Pak. Maka saat itu kita melaksanakan vaksinasi di kawasan industri sebelum ada keputusan pemerintah berbayar atau tidak. Kita awalnya di PT Satnusa, hari itu 4.000 yang kita vaksinasi. Dan alhamdulillah hasilnya, beberapa waktu yang lalu Pak Menko kami menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik di Sumatera dari Bapak Presiden penanganan pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah karena kerja sama semua pihak di Kepri ini, terutama bekerja sama dengan pemerintah pusat, maka kita pun jauh lebih mudah melakukan recovery ekonomi dari waktu ke waktu. Bayangkan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita sempat terkontraksi sampai
minus 3,83%. Tahun 2021. Perusahaan yang diresmikan kali ini berasal dari berbagai negara, diantaranya Amerika, China, Singapura, hingga perusahaan dari dalam negeri. Sebagian perusahaan ini bergerak pada bidang pemurnian silikon hingga industri plastik. Sebagian perusahaan telah beroperasi dan berproduksi dan telah diekspor ke luar negeri. Demikian, Bangun Selendra melaporkan dari Batam.